mulai yuk, supaya kita bersemangat, kita nyanyikan lagu Padang Negeri apa? Satu, dua, tiga. Tujuannya yaitu adalah siswa kalian semuanya diharapkan yaitu memahami cara analisis penjumlahan dan hasil penjumlahan. Penjumlahan tersusun yaitu dua angka bilangan yang terdiri dari dua angka. Iya. Oke. Nah, kemudian sekarang yuk kita mulai dulu dengan tepuk tangannya yuk. Untuk konsentrasi. Kami siap belajar konsentrasi. Mengambilnya ya. Ambil soalnya dari sini. Setelah itu kalian soal yang kalian jabarkan di sini kalian tuliskan di papan ya. Dari contohnya nanti kalian tulis ya. Untuk mencarinya nanti silakan ambil di sini ya, ini ada peserta atau positif kalian pindah dan pindahkan kemudian ditulis lagi. Paham ya? Paham? Baik, ini juga ya. Oke. Silakan mulai dari putrinya dulu. Mulai dari Nafis. Silakan. Oke, ini saya tuliskan depan ya. Oke, dan kita ya. Oke, tuliskan. Ya, ini pun ini nanti. Nanti akan itu. Jadi tadi ya, ini teman-temannya itu ya. Dari Jepri, coba Jepri lah. Nah, dengan cara seperti ini kira-kira menurut kalian mudah benda? Mudah. Baik anak-anak, ini sebenarnya ada cara yang lebih mudah lagi bukan mencari lebah dengan menjumlah ini, tetapi susun dulu ya dengan menggunakan penjumlahan tersusun seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Nah, jadi pelajaran sekarang ini adalah belajar penjumlahan tersusun. Baik anak-anak. Tayangkan video materi tentang penggunaan tersusun. Diperhatikan ya. Baik, kemudian sebelumnya silakan bukunya. Sama tugas semuanya. Kita belajar sama-sama lagi yuk. Kali ini kita akan belajar matematika dimulai dari paling belakang. Oke, baik anak-anak. Nah, setelah tadi sudah disampaikan materinya, mungkin ada pertanyaan. Misalnya ini ada soal ya. Silakan disiapkan bukunya ya. Kita akan mengadakan ulang tahun ya, mengadakan ulang tahun. Kemudian dia membeli banyak balon untuk hiasan rumahnya. Dito membeli 23 balon. Berapa? 23 balon. Oke, silakan gimana hasilnya. Kemudian ayah juga membeli 16 balon.
saya ternyata juga membeli. Setelah itu membeli, ternyata ada juga membeli. Namanya yaitu Angga Manon. Ya, di sini dulu. Oke. Kemudian, saya berikutnya ya. Berapa banyak balon yang tersedia? 59. Di sini tujuannya adalah untuk mempermudah kalian menghitung. Tadi ini ada satuan deretan dengan warna kuning ini ya. Kemudian yang keluar ini deret ke bawah warna biru, kemudian lapisannya juga seperti ini. Kemudian contoh soalnya 85 ya ditambah dengan 33. Yang mulainya dari mana dulu? Hitungnya dari satuan. Oke, dari satuan. Dan satuan yang pertama berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 5. Kita masukkan sini bersama-sama yuk. 1. Oke. Kemudian 2. Kemudian taruh di bawahnya sini. Kita jumlahkan. Ya. Kita mulai dari berapa? 1. 10. Kita ambil. Ya. Ini tadi berapa? 5. Ya. 5. Oke. Kemudian kita ya. Kita masukkan semuanya di sini. Dari 5 tadi kita tinggal kita masukkan kemudian ini untuk hasil ya misalnya kemudian ini akan diketahui semuanya dari 5 ditambah 8 ya, kemudian kita ambil semuanya berapa hasilnya, berapa 8. Berapa 8. Ada yang di sini tidak apa-apa untuk sementara juga. Yang ada yang 5. Sementara ini Andre dia ada di sini tidak apa-apa. Cuma sebentar saja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, anak perhatikan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai mengerjakannya, tetapi sebelumnya
silakan dulu diperhatikan cara membuatnya. Kamu putarkan video ya. Ya. Oke. Perhatikan semuanya biar cara membuatnya tidak bingung yang semua. Thank you.
Ya. Oke, pertama ya. Ya. Lagi. Yang kalian dapatkan apa? Kita belajar ilmu. Terus yang kedua apa? Medi ilmu. Apa? Apa? Cerdas. Nah ini kan keterampilan. Bisa mengerti ini berarti yang pertama dapat ilmu, kemudian yang kedua bisa membuat sekali bisa terampil. Kemudian yang ketiga, dengan belajar seperti itu, kalian lebih cepat paham, kan? Paham. Itu ya. Oke. Nah, jadi setiap hari anak-anak usahakan belajar matematika itu adalah pelajaran yang tidak susah dia, menyenangkan dia. Oke. Baik, sekarang coba. Pak guru yang sampaikan itu maksudnya enggak kalian belajar apa? Menyanyi itu. Enggak, yo yo. Oke, yo. Kalau versi naik delman itu, yo. 1, 2, 3. Bersama-sama baca wa'alaikumsalam ya. Bersama-sama. Bismillah.